ya. Makan kita Pak, makan kates. Ya. Kastela, kastela. Kates, kastela, kastela. Mantap. Oh. Manis ya? Manis ya? Wah, bro, mantap bro. Makanya jangan tinggal di kota terus. Kita masih kena hujan. Tapi udah mau agak mulai reda. Tuh, ada pecel tuh. Mantap makan. Pecel namanya makan, Kak. Makan gas.
prosesnya di kebun padi bareng saya. Manis. Ada Kalimantan, tapi disebut California, itu yang buat saya bingung. Pantai Sultan Belantara. Masih hujan, bro. Mana pada rokoknya? Ini rokok saya. Iklan itu namanya, Ade. Iklan. Aku bayar. Padenya lagi pusing. Malam minggu hujan katanya. Udah bisa malam mingguan, guys. Nah, kayak apa nih? Kalau ada mesti-mesti pas kita sini-sini itu ada ya itu mesti-mesti yang dalam-dalam atau orang napak-napak tuh iya, bisa jadi itu kita ke teman-teman di ini apa? Orang napak tidak berarti lama, kita ini kita napak dia itu kan di situ iya, iya kadang-kadang ada orang para apa itu? Ada orang Nanti gini loh sama anaknya mau tahu bapak dulu gimana susahnya waktu di kebun di hutan nonton nah ini ya kan orang gila kemarin ada simpong kesana kepala di sana dapat simpong iya kemarin ya wah dong. Sekarang tinggal apa panennya lagi banyak di atas coba ngomong dulu ringgong ini berapa seminggu lah sama pengalaman ya memang lama itu saya datang lagi di sini pak itu saya datang lagi di sini
Pokoknya satu minggu dari sini aja. Makan pecel dan bisa berlaku. Ya, lanjutin. Kita lihat kejadian itu. Apaan sama ini, Kak? Apaan perang-perang ini? Ya, ini kan nubrah juga. Dan serujan, terapi, kita kayak semua. Rezeki loh sih, habis juga. Ini akan ya. Itu nanti kan betul nggak mati. Kita ada di atas ini. Ya, hujan cuy. Orang bakal beli motor aja dikit dulu. Motor dikit dulu, tapi dikit dulu. Benar, sampai motor-motor tak kejuri. Pasti itu. Itu lah. Laklok, laklok, laklok. Kenapa lo sarana tulisan iklan aku? Siapa lah? Masalahnya ini tidak bisa di atasnya. Iya. Ini kan dari tadi. Kalau kita begini hujannya, kita turun, motor kita tidak apa-apa. Enggak, enggak. Oh, karena sama enggak kita turun, bosok ini. Tapi ini Pak, dulu bawa bebek sini. Nanti hujan saya tembus saya. Kalimban belakangnya Pak, oh ini kan masih ada batu-batunya, jadi enak untuk kita turun di bawah itu sama. Yang susah itu tanahnya yang hitam-hitam begini ya Pak, yang hitam itu lengket dia. Nanti yang atas bawah turun itu. Iya, gak berarti di atas ini. Kalau kering, kita mau di bawah sini turun. Buka lagi tuh nanti kok. Iya. Nanti kalau kering lah, ya. Kalau sudah kering baru saya jalannya kering baru kan saya tak turun. Halo guys, mantap, mantap terus, mantap terus sampai habis dan, nah itu habis hujan, ini nonton kita menghujan berhenti. Oh, ini kotanya ya? Iya. Buat itu ya. Ini terdekat yang ini ya? Semua. Semua itu. Ini dari pemerintah Pak? Iya. Dari kelompok tani. Iya. Ini. Ini kita di sini. Aduh. Oh yang di yang ini yang di spidol ya? Yang di ini. Enggak, enggak. Aku enggak. Yang di spidol enggak ya? Potong lima api, enggak mungkin enggak mati. Ngapain. Kita berbabatin aja. Enggak. Kamu marah nih, itu di video, Pak Sisi. Oh iya lah, potong itu. Mas video lah, tak dulu aku potongnya. Ya wes, video Pak. Hah?
Oke guys, jangan lupa like dan subscribe-nya. Wah, itu mantap. Jangan lupa subscribe-nya. Share-nya. Aku ini mau ngotong-ngotong dulu. Dan ntar lagi itu ya. Merebahkan itu dulu. Siapa guys, Pak D-nya deh. Merebahkan yang mana, Pak? Sana. Oh. Pakai parang. Iya, kita pakai hammer. Iya, aku juga di sini ya. Dan saya kirim pakai kapak, Pak. Pakai parang juga. Nanti langsung pulang deh. Karena hujan banget, tidak kelihatan ini hujan. Hai. Hujan gak? Jauh-jauh lah. Kita di sini aja ngeliatnya guys. Kurbonnya gede ini malah ke situ. Bisa minta pisau tadi mas? Sampean kan kerja, saya juga kerja. Yuk, rebah. Oke guys, kita lanjut jalan. Ini merentis lahan kebun yang sudah banyak robot untuk dikebuni kembali. Tuh teman-teman bisa lihat kiri kanan saya hutan semua. Nah itu pondok kita tadi di dalam. Nah, di keliling kita ini hutan. Ini padenya merontokin apa nama karakar pohon-pohon tebas semua. Ini satu hari loh kerjaannya beliau ini. Ini super power tenaganya. Hujan kata pade. Yuk kita balik lagi. Hujan. Oh, hujan-hujan mereka kerja bos. Nah, berdua adeknya. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada konten di channel saya Alvin Laskar ini. Jangan lupa ikuti semua video saya di channel saya yang akan memberikan suasana hutan kita alam. Hari ini saya memang berada di kebun yang berada di hutan ya, khususnya di Kalimantan Timur. Tapi tempatnya cari sendiri. Nah, ingin tahu tempatnya, nonton konten saya yang berikut ini.